Halo teman-teman, di sini saya ingin berbagi pola masker. Nah, jadi di sini polanya saya akan bikin 15 dikali 13 cm. Nah, jadi ini 15 cm, dari sini ke sini 15 cm. Kita bikin garis tegak lurus ya, artinya dari sini ke sini juga 15 cm. Nah, kemudian kita bikin 13 cm. Kita buat garis tegak lurus. Ya. Jadi dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini 13 cm. Dari sini ke sini itu 15 cm. Nah, yang 15 cm ini kita bagi 4. Bagi 4 yaitu kita bagi menjadi 4 cm, 4 cm dan terakhir 4 cm. Ya. Kita buat garis tegak lurus. Jadi dari sini ke sini 4, 4 cm, 4 cm, 4 cm, ini 3 cm. Sama, ini ke sini sama dengan ini ke sini. Ya. Kemudian dari sini kita tarik garis masuk ke dalam 3 cm. Kemudian yang di bawah kita tarik ke dalam 4 cm. Ya. Jadi dari sini ke sini itu 3 cm, dari sini ke sini itu 4 cm. Nah, kemudian kita bikin garis lengkung. Ya, dari garis yang ini. Nah. Kemudian dari garis ini ke sini juga kita tarik garis lengkung. Oke. Nah, dari sini kita tarik garis lengkung juga ya, ke sini. Nah, sama dengan yang ini juga kita buat dari titik ini ke ini, kita bikin garis lengkung juga. Nah, jadi seperti inilah pola masker yang akan kita buat. Ini sudah termasuk dengan kampuh 1 cm. Sekarang kita akan menggunting polanya supaya lebih terlihat. Nah, jadi seperti inilah nanti jadinya bentuk masker yang akan kita buat. Kemudian nanti talinya kita bisa bikin langsung, kita bisa lipat di sini. Udah termasuk bagian lipatan dan kampuh. Nah, sekian dulu pola masker dari saya. Kita akan lanjut nanti ke pola penjahitan ya, mulai dari pemotongan kain hingga penjahitan. Sampai jumpa.